Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suasana haul Habib Umar bin Ali Bahasyim di Kecamatan Sampanahan. Sungguh luar biasa. Banyak sekali orang yang mencari keberkahan beliau. Nanti ceramahnya Guru Danau. Adapun untuk rombongan Kelumpang Selatan diantaranya Guru Zakirin, Guru Busutan Nuir, Guru Haji Dailami, dan tidak asing lagi bagi kita yaitu driver andalan kita yaitu Ogut. Ya. Untuk hari ini ayam libur dulu berjualan, siden hendak haulan. Haul ke-55 Habib Umar bin Habib Ali Bahasyim, Desa Sampanahan di Kota Baru, di kediaman Habib Husin bin Umar Bahasyim, yang penceramah akan dibawakan oleh Ki Haji Asmuni atau Guru Danau Amuntai. Nah, suasananya sungguh banyak sekali orang. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan beliau semuaan. Dapatlah seorang anak diantaranya Al-Habib Abu Bakar Bahasyim. Lalu Abu Bakar Bahasyim dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Syarifah Basinah binti Habib Agil Bahasyim, dan punya anak diantaranya Habib Syekh Mahmud bin Abu Bakar Bahasyim dan juga Habib Abdurrahman bin Abu Bakar Bahasyim. Dan tidak antara anak beliau yaitu Habib Hasan bin Umar Bahasyim, Habib Abdul Ghadir bin Umar Bahasyim, mereka merupakan saudara kandung. Ibunya bernama Bastiyah binti Umar. Selanjutnya ceramah yang akan disampaikan oleh Abah Guru Danau kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mulia
habaib dan para alim ulama dan guru agama yang terhormat unsur musbida musbika maupun sibya dan abli, yang terhormat wakil khusus untuk kepada keluarga besar Habib Hujjah, yang terhormat para hadirin yang berbahagia. Nah, itu alhamdulillah katanya baik sudah. Dan kemudian di waktu aku berjamaah di Garut, Retinandun Haikusin, Haikusin ini langsung membuka kalau motor dulunya, tapi kena aja di wadah puncak kena harus mududi ini aja ya, nangkai dijual aja. Nangkai dijual aja. Tapi insya Allah, kita ulang pipa lamun ingin ulang sugi aja, mungkin bisa kada mau, mau dibuntian ini kemana kah, kau tahu? Kemana kah? Aku jauh ke atas sana, jalannya meringkar, katakan pun. Kenapa? Mahamu dengan baginda Rasulullah. Allahumma salli wa sallam. Itu anak cucuku ya, guru semuanya. Minta baik kadang-kadang yang mau itu. Mahamu terhadap Rasulullah. Keistimewaan para sahabat itu banyak. Waktu aku gali mentalina. Gugur mulia. Gali. Tari ringan Habib di Semarang, Jakarta, Surabaya. Tari ringan Samarinda. Efeknya mbah, bahkan jadi kandang siap. Merang, tapi si Bupati 30 tahun dengan Bang Sony. Dia kata mau caperan, katanya cuma memadangkan. Kapolda aja, ngerancak bilang. Bapak dari Tanya Jepanani. Efeknya mbah. Abang ini kan disuruh suntik, bisa menyuntik kurangnya. Jadi, minta maaf ya, saya buang dokter. Aku data langka. Pak Nenek Pandoko, sekarang kepala berimut di Jakarta, Indonesia. Eva dah, tiga jam di belakang masing. Hal baik ini ada yang datang, itu cucunya Wali Kutub. Ini perminggu, Abdul Qadir datang, Eva bertembak. Bupati Jombang Pak mengirim cuma orang juga. Bupati menegur orang yang berkenan. Mudah-mudahan tak jadi bupati lesin hamdin kok. Tak jadi gubernur lesin hamdin kok. Sudah bergering kaya menahol gini. Itu namanya kacang lupa lawan torusnya. Lawan torus. Bukan kulitnya, torusnya. Kata kata kalau kerja palingnya terus lakunya. Waktu pemilihan itu bapak dah jam-jam kalah, saya kita jadi kawan kawan. Barangku kan sudah kalah. Menang. Sampai jam 3 jam 4 ada yang pada ada berjaya game. Kita menang. Kenapa guru di K7 manggil Ahubet Rasul Rasulullah? Apun di pemerintahan. Apapun di gunung berdagang itu suka memilih Al-Bait Rasul. Siapa tiba mencintai Al-Baitku jangan dihabis-habis dan menipa mencintai aku. Siapa memurkai Julietku musuh aku dan jangan bisa. Amin. Berapa banyak dalam kitab itu ulama-ulama mereka tidak senang dengan Al-Bait Rasul matinya iman jadi cabut. Alhamdulillah. Padahal sekian tahun mahajar timur di Mesir Haram. Sekian tahun tapi hatinya hasud dengki mari keluarin Nabi itu mulia mulia mudah selamat kita. Amin. Kemudian saya kusin pulang jadikan amun nak kawai kusin lah di happy pulang ya buka dia berhenti tapi teh aku tidak dibuatkan di happy juga kenapa mau di happy mau di happy toko tengah malam berber ya kenapa ya berber namanya. Gua kan guru aja bingung gak berenak. Nah sakitnya pun yang mana iya. Para hadirin yang berbahagia. Tadi kita mendengar biografinya Habib Umar. Bagusnya di dalam benang. Anak cucu tuh semua saripah. Jadi kami yang mencintai ini asli.
Ya kan saya. Namun ini kada saling bantu, ada yang sedikitlah kekurangan. Semua aku masih orang India, masih aku masuk buat kita. Matanya kada kulit biru, akhlaknya kada kulit biru, anda berbini lah orang kamu teh peraya. Masya Allah. Itu tiba sampai rencana. Siapa-siapa habis lolos sekolah kok dan lolos sekolah santri itu ada kubalik ambil gini rawan kurang biasa. Oh halangi ya pulang sekali lah. Kenapa? Sudah kan mencintainya asli sesuai amas ambilnya matanya kalau dia. Ini apa? Ambilnya tambah kebaikan apa? Aduh. Kalau Habib itu dia kawin, anaknya Habib pulang. Satu resimannya. Nomor dua Habib itu mulai di atas sampai ke bawah semua Islam. Kalau kita mulai ingat anak sudah non Muslim, yaudah mengaku menjuna. Itu ya anak aja abah Islam ini Islam. Gracias.